Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tenak Nusantara dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat tenak pada kesempatan hari ini. Dan di kesempatan pada sore hari ini saya berkunjung di kandang salah satu peternak sahabat tenak. Ini kandangnya bagus, enak dilihat. Di dalam kandang ini ada satu ekor sapi yang ditawarkan. Dan mari kita review dan kita lihat sapinya. Dan ini dengan Pak Senen nggih, Pak? Dian, Pak. Pak Dian, Pak Senen sing sing bapak ya. Nggih. Ningali lembune, Mas. Niki. Dan ini sapinya sahabat tenak. Seperti ini. Ini kalau kita lihat kaki-kakinya lumayan besar dan teracaknya juga bagus. Sapinya lumayan tinggi. Ini kebetulan tadi sudah disurvei oleh Bapak dan juga Wanda, tapi saya tidak ikut karena tadi siang di rumah sendiri. Harga pinten Pak sapine? Rp26.000. Ini ya, minta 26 net sahabat tenak. Seperti harga supermarket. Tidak boleh digoyang. Seperti ini sapinya. Jenis simental. Belum well kata Bapak dan juga Wanda tadi, katanya sudah dilihat kondisi giginya. Ini masih muda. Seperti ini kakinya panjang dan tinggi. Niki asalnya pon karpetan dugi mriki langsung di karpet. Niki Mas. Di gang Kambingan Mas. Berarti pon dangu nggih karpetan. Berarti nek ning omah kudu di karpet iki. Apa? Karpet niku mboten mau kukune ning anu lho. Buten terah kuku sing notok ngene iki modot biasane. Malang lho, Pak. Saya nek cor-coran nek ora kalong ngene iki. Rapi. Gosak gasruk nek akhire rapi. Baset. Nggih. Sudah dipelihara berapa bulan nih, Pak? 7 bulan dengan harga masuk 19 juta. Berarti mumpun jemoko nggih asale. Ini kandangnya biasanya diisi 3 ekor. Cuman untuk yang 2 ekor katanya sudah laku lebaran kemarin. Ajeng pitenan? Yang 2 ekor laku 18 jutaan. Ini kita lihat ujung pangkal ekornya tebal. Kurang kandel sidik tapi ini kalau jadi masuk ke kandang kami paling enggak mungkin 1 tahunan di kandang kami untuk besaran Idul Kurban tahun depan. Kita lihat teracaknya bagus, kakinya juga besar depan maupun belakang. Mau dicambar nih Mas? Sok dangu dalu nek nyambar. Kayak setengah kudu ngamuk-ngamuk ngeleh ngoten kok. Dadah Pak Cong ya tanda. Campur. Kita lihat pakannya rumput nepir Pak Cong.
Dan keunggulan dari rumput ini adalah produksinya yang tinggi, sahabat ternak. Tidak berbulu seperti rumput gajahan biasanya atau rumput kolonjono. Dan anakannya, rumpunnya juga banyak sekali. Dan satu lagi, batangnya tidak terlalu keras dan mengandung banyak air, jadi palatabilitas atau tingkat kesukaan ternaknya tinggi. Kita lihat dari depan bentuk kepalanya. Model berikut. Seperti ini. Kita lihat dari depan. Ini sapinya agak sedikit beringas dengan orang-orang baru. Bentuk tanduknya juga lumayan bagus, simetris. Kita lihat makannya lap sekali. Bekui. Ini ketumbasnya wonten sak menten niki, Mas. Dure. Termasuk pertumbuhane dhuwur, Mas. Nggih. Saking wage. Oh, niki. Kan bringin malah. Ini sudah dirawat 7 bulan dicombor. Kali sentrat ya, sentrat, katul dan juga kadang-kadang ampas tahu. Ngeter ke garwane kula teng mijen mriku lali tak ingok sisan aku. Kula tinggal malah ning teng kene Bu Anita niku. Kita lihat lumayan tinggi sapinya, sahabat ternak. Ini terakhir sudah ditawar oleh pedagang dengan harga 25 ya pak. Sudah ditawar 25. Loh, assalamualaikum. Ya aku ngelok sapi neng soko iki loh. Ngelok sapi neng soko. Ya. Piye? 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 Ya, iki nambah omongi. Bapak
Nah, ini Bapak sedang melakukan negosiasi dengan yang punya sendiri lewat telepon, sahabat ternak. Dereng. Ini agak gelap karena memang sudah sore, sahabat ternak, ini jam 5 mungkin, jam 5 lebih. Kita lihat lokasi kandangnya. Ayo bolongi kok sithik, Pak. Lagone embal. Matur nuwun, Mbak. Sedang bernegosiasi. Assalamualaikum. Ya, ini tadi Bapak sedang bernegosiasi harga. Ini yang punya kukuh minta net 26 juta, sahabat ternak, sudah ada penawaran 25 juta. Bagaimanakah sapi ini cocok untuk diboyong ke kandang kami? Jadi atau tidak diboyong, nanti ikuti terus dan simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu tekan logo lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi gratis pemberitahuan video menarik selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.